بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قوم مسلمين يمي يعني رحمة الله Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan-kenikmatan yang sungguh sangat banyak. Kenikmatan-kenikmatan yang sungguh sangat besar. Kenikmatan yang berlimpah ruah yang sampai detik ini, sampai menit ini masih kita rasakan. Di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di antara kenikmatan atau tiga kenikmatan tersebut merupakan kenikmatan terbesar yang senantiasa harus kita syukuri. Yang senantiasa harus kita jaga. Bagaimana cara kita menjaga kenikmatan-kenikmatan tersebut? ya di antara cara menjaganya adalah dengan senantiasa istiqomah menuntut ilmu syar'i istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu istiqomah uh, menuntut ilmu syar'i dengan berbagai macam fasilitas di antaranya adalah dengan menggunakan uh, media buku ya dengan membaca membaca kitab-kitab para ulama kemudian Uh, dengan menyaksikan tayangan-tayangan seperti yang sedang Anda saksikan berikut ini Ma'ishra'l-Muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT uh, yang mudah-mudahan dengan kita senantiasa menuntut ilmu senantiasa menghadiri majelis ilmu senantiasa uh, menyaksikan kajian-kajian uh, ilmiah yang membahas tentang uh, ajaran agama Islam ini ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keislaman kita, akan menjaga keimanan kita dan senantiasa mengokohkan hati kita semua untuk berada di atas agamanya yang lurus dan istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang tazkiyatun nufus, atau tazgiatun nafas, yaitu cara-cara sarana-sarana yang akan menyucikan hati kita semua, sarana-sarana yang akan menyucikan jiwa kita semua, dan sarana-sarana yang akan menyucikan diri kita dari berbagai macam hal-hal yang bisa mengotori hati, hal-hal yang bisa merusak hati, hal-hal yang bisa menyebabkan hati tersebut. Goyah hati tersebut tergelincir. Hati tersebut menjadi tidak istiqomah berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagaimana yang mungkin sudah dibahas, ya bahwasanya hati itu adalah uh, tolak ukur, baik buruknya seluruh anggota tubuh. Jadi, kalau seandainya hati itu baik maka seluruh anggota tubuh juga akan ikut baik. Namun kalau seandainya hati itu buruk maka seluruh anggota tubuh akan ikut buruk. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mungkin sudah sering kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya di dalam tubuh seorang hamba di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, ya kata Rasulullah, ala inna fil kata Rasulullah, ya jadi ketahuilah kata Rasulullah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, yang mana daging tersebut memiliki peranan penting daging tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap siapa? Terhadap si pemilik daging tersebut, terhadap jasad itu sendiri. Ya, yang daging itu berada pada jasad tersebut. Yang mana kata Rasulullah SAW, "Ida saluhat saluhal jasadu kullu, wa ida fasadat jasadu kullu." Apabila daging itu baik, apabila segumpal daging itu baik, ya, yang dimaksud dengan daging di sini adalah hati, maka, semua anggota tubuh akan ikut baik. Akan tetapi, apabila hati tersebut tergelincir dari jalan yang benar, hati tersebut goyah, hati tersebut tidak istiqomah, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan pengaruh buruk hati itu sendiri. Masyarakat Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu ya saking pentingnya dan saking besarnya pengaruh hati ya dan begitu besarnya peranan hati dalam uh, kebaikan manusia atau dalam baiknya manusia itu sendiri maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ya memerintahkan atau menganjurkan menasehati para sahabatnya ya dan mencontohkan pada diri Rasulullah SAW untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan hati kita semua, ya agar Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan hati itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah itu memperbanyak membaca doa, doa, ya yang di dalam doa tersebut terkandung permintaan agar Allah mengistikomahkan hati beliau. Ya, sebagaimana beliau uh, bersabda ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wahai yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hatiku di atas agamamu wa ya qalbi ila wahai yang maha ya mengarahkan hati maka arahkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Baik, kaum oh muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan jedah sejenak dan kita akan kembali setelah jedah yang satu ini.